sini, politik di sini. Acak kali kita dengar sedemikian. Dan mereka meletakkan makna setiap satu kalimah itu secara tersendiri. Islam apa? Islam agama. Politik apa? Politik dunia. Itu tak boleh campur. Ha, itu dia. Akal kita dibentuk sedemikian. Dari dulu lagi dibentuk, bukan hari ini. Dari dulu lagi, tapi kita tak nak berubah. Di sisi orang ramai, keduanya tidak akan bertemu dan tidak akan bersatu. Sebahagian daripada pendapat kita kata, Islam dan politik tidak akan bertemu dan tidak akan bersatu. Kalau bertemu pun mereka terpaksa diasingkan. Sebab Islam ini hanya untuk akhirat. Politik untuk dunia, tambah duit, buat peraturan negara, apa-apa sahajalah. Semua itu mereka sandarkan sedemikian. Dan di sinilah timbulnya pertubuhan ini yang dinamakan sebagai pertubuhan Islam, bukannya pertubuhan politik. Ada orang kata nama dia pertubuhan Islam, ada orang kata ini pertubuhan politik, dan perhimpunan pula ini perhimpunan agama. Kan ya, dia sepatutnya perhimpunan pun agama, politik pun agama, semuanya ada dalam di dalamnya. Dan seterusnya, saya telah melihat terpapar di hadapan buku undang-undang pertubuhan Islam yang menentukan hala tujuhnya dinyatakan pertubuhan ini tidak ada campur tangan dalam urusan politik. Bahasa dia tu, tapi undang-undang Islam, bahasa dia pertubuhan ini tidak ada campur tangan dalam urusan politik. Awal-awal lagi dia kata Islam sebahagian dan politik sebahagian. Dari ayat sudah pun menjarakkan kita dan membebaskan kita politik daripada agama. Sebab tu sampai akhirnya kita tak fikir bahawa politik sebenarnya ada dalam agama. Politik apa ya? Dah mudah sangat. Politik apabila orang mengambil berat tentang apa sahaja, tentang umat, itu politiklah. Dan sangat-sangat mudah. Sebelum saya memberikan pandangan sama ada berbentuk pujian maupun menyalahkan, saya suka menarik perhatian bagi dua perhatian. Imam Hasan Al-Banna kata yang pertama, dalam bab tadi itu, bab apabila Islam dan politik tidak disatukan itu, dia ada dua bab. Yang pertama, perbedaan yang jauh antara kepartian dan politik. Harus kita faham, satu parti dan satu lagi politik. Parti tak sama dengan politik dan politik tak sama dengan parti. Waktu kita kena faham kata Hasan Al-Banna. Keduanya kadang-kadang berhimpun ahli parti yang berpolitik. Kadang-kadang berhimpun dan kadang-kadangnya berpisah. Contohnya apa? Mungkin seorang lelaki itu adalah ahli politik dengan sepenuh pengertiannya. Ambil berat tentang ahli karya, ambil berat tentang masyarakat. Apa sahaja dia buat, dia berjuang. Tetapi dia tiada hubung kait dengan mana-mana parti. Mungkin dia bukan salah seorang daripada ahli parti, tapi mungkin dia orang digelar NGO dan sebagainya. Orang yang berjuang untuk umat juga, untuk negara juga. Ini bermaksud dia berpolitik tanpa parti. Dia ambil berat. Mungkin dia seorang yang berparti tapi langsung tidak mahu berpolitik. Mungkin dia masuk jadi ahli parti tapi politik pun dia tak faham. Jadi dia ahli parti tapi bukan ahli politik. Dia tak buat kerja-kerja umat dan sebagainya. Kadang-kadang keduanya berhimpun. Apa berhimpun? Dia ahli politik, dia di dalam ahli parti. Itulah kaedahnya. Oleh itu, ini kedua-duanya adalah dua yang berbeza. Berpolitik dan berparti amat-amat berbeza. Jadi tugas utama kita adalah berpolitik. Tugas utama kita adalah berpolitik. Itu tugas utama. Jadi kalau kita nak cantumkan berpolitik dan berparti pun tidak jadi masalah, atau kita tak mau berparti pun tidak jadi masalah, janji kita berpolitik. Sebab itu arahan dalam agama. Lalu jadilah seseorang itu ahli politik yang berparti atau ahli parti yang berpolitik sekaligus. Dan saya sewaktu bercakap tentang politik dalam ucapan ini, saya hanya bermaksudkan politik secara mutlak. Imam Hasan Al-Banna dia kata dia nak kupas tentang politik secara mutlak dan bukan parti. Apa politik secara mutlak? Yang ni seseorang yang sangat menjaga urusan dalaman dan luaran tentang umat tanpa terikat dengan soal kepartian apa-apa.